dan episode kali ini episode spesial karena kita bahas Liga Champions dan ada Bang Best di sini. Wih. Ini juga yang gue sempat ngomongin sama Peter Schmeichel, bagaimana dia mengkritisi sedikit kalau ada kritik yang dijalankan ke anaknya Kasper adalah starting position Kasper itu kurang ke kiri juga menurut dia. Kita tahu dia udah sebelum ke pertandingan ini dia udah kebobolan 10 gol. Terus di pertandingan ini lu kebobolan 1, lu pasti mental lu kena. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Joao Cancelo ya di Kick and Runs di channel Runsportainment, program sport terbaik dan termakmur. Dan episode kali ini episode spesial karena kita bahas Liga Champions. Nah, itu dia yang pastinya ada Barcelona yang menang 5-0 lawan Antwerp, ini anak asuhan dari Van Bommel. Yang pasti juga ada kejutan lagi, Bayern Munchen berhasil dibobol 3 oleh Manchester United. Tapi dia berhasil membobol 4 ke gawang Manchester United. Buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kick and Runs ini di Runsportainment. Dan seperti biasa, gue gak sendirian. Kali ini ada yang comeback. Ya, seperti biasa di samping gue ada Bung Adiani dan ada Bang Best di sini. Wih, kemana nih? Baru bisa kemarin lagi, kemana nih? Karena baru ditelepon tadi. Selalu. Kemarin-kemarin di WhatsApp. Karena ditelepon jadi langsung. Oke, Bung Adiani gimana siaran, lancar aman, ya? Aman, lancar. Aman. Aman. Ini kita bahas yang pertama dulu ya. Ini Barcelona berhadapan dengan Antwerp. Nih Antwerp kan Belgia ya. Dia lolos playoff itu lawan AEK Athena gitu. Akhirnya ketemu Barcelona. Ada Porto di situ, ada Shakhtar Donetsk juga. Dan langsung aja gue tanyanya mungkin gini. Xavi bilang malam itu adalah malam terbaik Barcelona saat dilatih oleh Xavi. Gimana menurutnya? Bung Adi dulu. Iya, dengan skor yang cukup mencolok. Tapi lawannya Antwerp yang mungkin punya kualitas sedikit di bawah dari Barcelona. Walaupun pelatihnya Van Bommel yang sudah tahu juga bagaimana cara menghadapi Barcelona sebenarnya. Tapi kemudian kita melihat, terutama di gol pembuka ya. Itu benar-benar Barcelona seperti yang kita tahu di era Xavi bermain dengan Van Bommel. Mungkin itu menjadi satu gaya yang luar biasa yang membuat Barcelona tampil baik dengan momentum yang juga bagus di pertandingan tersebut dengan start yang gemilang itu tadi ya. Dan Joao Felix, Joao Cancelo semuanya perform sebagai pemain-pemain baru. Mereka membuktikan bahwa layak menggunakan jersey Barcelona, termasuk juga dengan Ilkay Gundogan. Ya, ini Gundogan juga ini, tapi kalau memang dibilang perform terbaik, kemarin juga menang lawan Real Betis, tapi kan ini Antwerp. Nah, kalau Bung Mas sendiri gimana nih Antwerp nih? An-nya ANT kan semut ya. Iya. Ini kan Antwerp kan apa itu? Udah selesai kalau syuting udah selesai. Jadi semut yang udah selesai. Lu ngelihatnya gimana ya Bung Mas? Enggak, sebagai pengamat di sini, kita melihat bahwa sepak bola zaman sekarang, Pip, sepak bola modern itu jarang ada skor yang besar-besar. 6-0, 7-0, 5-0 ini jarang terjadi. Karena kenapa? Karena kedua tim biasanya, walaupun tim itu lebih kecil lawan tim yang lebih besar, biasanya persiapannya tuh matang banget, Pip. Kenapa? Karena zaman sekarang tuh sudah ada namanya video analis, ada namanya statistik yang live bahkan ketika pertandingan. Segala macam cara dipakai oleh tim untuk bisa paling nggak imbang lah lawan tim tersebut. Dan kemarin menurut gua ya emang Barcelonanya sangat dominan. Dan kita tahu juga, kita nggak bisa bilang bahwa Antwerp adalah tim yang sangat lemah, mungkin dari liga yang lebih lemah, tetapi saya yakin juga mereka udah ada persiapan, tapi ini emang Barcelonanya aja yang sangat dominan. Ini kan kita udah berapa tahun nih dilatih sama Xavi, si Barcelonanya, dan lu sebagai fans Barcelona pasti mengerti bahwa fans itu banyak yang meminta, bahkan mengkritik, kenapa sih Xavi itu mainnya nggak tiki-taka, mainnya lebih pragmatis ketika mereka main, kenapa nggak dia bawa filosofi La Masia, filosofi ketika dia dilatih Pep. Nah sekarang ini jawabannya. Kayaknya setelah berbulan-bulan, hampir setahun lebih, akhirnya dia balik lagi ke basic. Basicnya adalah proaktif football. Basic dan kan baru Betis sama Antwerp gitu. Sebelumnya agak susah di lobby. Iya, tapi itu kan, ini sekarang kan debutnya lagi di Champions League di musim ini. Dan itu dibuktikan dengan skor yang besar. Tadi gue udah bilang di awal bahwa skor besar itu sangat jarang zaman sekarang. Sekarang tuh skornya tipis-tipis, 2-0, bahkan bisa membalas. Dan kita jangan bahas 5-0 ya, Pip. Ya. Tapi adalah bagaimana cara bermain Barcelona. Bung Adeyani tadi udah bahas, gol pertama khususnya. Ya. Ini mengingatkan kita bahwa ini kayak template aja, blueprint Pep era jayanya Barcelona waktu itu. 2009-an. Tapi kalau gue lihat kan emang
kalau kita lihat Antwerp-nya itu, gue sempat baca-baca dan lihat-lihat tuh emang dia main ball position. Dia emang mau megang bola di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mm-hmm. Nah ini kan pertanyaannya, apakah si Van Bommel ini mau idealis atau realistis? Kalau lu lah jadi Van Bommel, ketemu Barcelona, lu mau idealis tetap megang bola atau defense aja dah gitu? Kita lihat Barcelona di defense selalu kesusahan. Nah ini kan berarti keberanian juga dari Van Bommel. Yang pasti ada dua tipe bermain ya dalam sepak bola, ada yang proaktif, ada yang reaktif. Mm-hmm. Proaktif itu kita yang pegang bola, kita yang pengen punya inisiatif, dan yang kedua adalah reaktif, menunggu lawan bikin kesalahan. Memang mungkin Antwerp di Liga Belgia mereka lebih dominan, mereka buktinya mereka bisa masuk Champions League. Yeah. Itu nggak gampang, apalagi lewat kualifikasi kan. Nah, mereka mau paksain main ball position, Pip. Pasti akan lebih banyak Barcelona juga yang pegang bola, apalagi main di home-nya Barcelona. Dan tadi malam, kalau buat yang nonton, babak pertama aja itu cuma satu shoot on goal dari Antwerp. Kenapa? Karena mereka nggak bisa keluar dari area mereka sendiri. Jadi yang lu bilang ball position itu, mereka belum cukup ball position se-Barcelonanya, belum cukup proaktif. Jadi ya kita nggak bisa bohong. Pelatih asing datang ke Indonesia misalnya nih, contoh. Dia ingin memaksakan tiki-taka. Sedangkan di Indonesia mungkin dari kecil lapangan kurang bagus. Nah, mungkin juga kompetisi masih kurang. Zaman gua kecil dulu banyak sapi di lapangan sepak bola, ya kan? Jadi bagaimana caranya kita mau main tiki-taka, ya kan, di situ? Jadi nggak bisa dipaksakan. Balik lagi ke individu. Jadi Antwerp nggak bisa maksain. Main tiki-taka ngelawan ya yang punya tiki-taka, ya sulit lah. Jadi akhirnya dia milih untuk bermain lebih bertahan. Ya, itu dia. Tapi kalau kita bahas Barcelonanya sekarang, ini kedatangan Joao Felix, walaupun pinjaman, tapi dia kayaknya hatinya buat Barcelona banget tuh, Bung Adiani. Dia juga pengen dipermanenkan. Permanenkan. Nah, sejauh ini, Felix itu udah cetak di 3 laga, 3 gol dan 1 assist. Ya. Gimana tuh, Bung Adi, ngeliat Joao Felix? Kalau Barcelona, kalau Xavi, dia tahu apa yang menjadi kehebatan dari Joao Felix selama ini di Benfica pun dia juga sudah membuktikan kelasnya gitu kan. Jadi sekarang seperti tim yang begitu cocok lah untuk Joao Felix berkembang, dan dia begitu nyaman dan menikmati lagi sepak bolanya. Dia sudah mulai tersenyum lagi dan bisa menciptakan gol-gol penting termasuk di Champions League ya. Kadang pemain itu juga cocok-cocokan, Pip, sama pelatih. Dan kalau kita bahas Atletico Madrid tuh mainnya di sini, Pip. Di ya, areanya sendiri, banget, sambil banget nunggu. Kadang-kadang dulu pas zaman dia masuk, sering masuk final Liga Champions, mereka kadang naruh 6 sama 4 di depannya. Jadi bener-bener rapat. Dan Joao Felix menurut gue bukan pemain yang hebat bermain di area dia sendiri. Tetapi dia cocok bermain untuk bermain di area lawan. Bagaimana Barcelona menerapkan high pressing, dapat bola, terus bola banyak di dia. Istilahnya ini adalah tipikal pemain yang harus dikasih banyak bola. Sedangkan di Atletico dia ngasih orang pegang bola, baru dia counter. Ya, jadi ya cocok-cocokan. Sama dengan Joe yang satunya juga, Cancelo. Joe Cancelo di kanan. Yang istilahnya bad boys lah. Dia, dia main di Juve, ada masalah sama pelatih, main di City, masalah sama Pep, main ke Bayern Munchen pun nggak betah. Istilahnya ya mungkin gaya bermainnya nggak cocok. Dan ya harapannya di Barcelona, beberapa pertandingan terakhir, dua Joao ini, dua-duanya bagus. Itu dia yang emang berhasil. Gua highlight tuh awal-awal pas di present Joao Felix kan nangis. Gua pikir nangis gara-gara pelatihnya Xavi. Aduh, pelatih gua Xavi. Ternyata dia haru. Nah, Cancelo juga abis gol kemarin kan dia nunjuk-nunjuk logo Barca. Dia mau ngasih tahu ori nih, ori. Ya begitu. Nah, itu Joao Felix, tapi yang gua seneng adalah gol-gol Barcelona itu dari arah Joao Felix yang mana yang itu adalah posisi Ansu Fati dulunya. Itu kan agak susah buat gol. Ternyata siapapun yang ganti posisi Ansu Fati harusnya bisa golin. Berarti kan, kayak gitu. Nah, selain Joao Felix dan Cancelo, ini udah mentereng banget, Ilkay Gundogan. Gimana itu? Awalnya, dari awal aliran bola tuh dari Ilkay Gundogan. Iya, Ilkay fleksibel ya. Dia flow controller dan juga bisa menjadi finisher. Dan bagaimana dia baik di nomor 10, 8, 6, semuanya nyaman. Dan ini adalah setiap tim yang mempunyai Ilkay tentunya punya keberuntungan tersendiri. Karena Ilkay itu tadi pemain yang sangat spesial. Dia akan mengupgrade penampilan tim manapun. Barcelona sudah merasakannya dulu Dortmund, City menjadi tim yang sangat kuat ketika ada Ilkay. Dan di match-match penting dia selalu perform, dia tidak pernah mengecewakan. Jadi ini big game player yang kembali akan meningkatkan lagi kualitas Barcelona ya, terutama di Champions League. Iya. Kalau Bung Bes gimana ya? Gundogan di Barcelona. Kayaknya kalau dari City ke Barca nggak terlalu lama-lama ya buat cair ya? Iya, karena kalau kita lihat ya, City sebenarnya mengadopsi permainan dari Barcelona. Karena kan pelatihnya dulu pelatih Barcelona, La Masia juga, pernah main di sana juga. Jadi istilahnya dia pindah ke Barcelona pun tinggal menerapkan apa yang sudah didapatkan di City waktu itu. Dan kalau kita bahas soal Ilkay Gundogan sendiri, ini adalah tipikal gelandang modern yang serba bisa. Kalau orang nanya apa sih gelandang modern, ya
ya dia juga bisa ngelakuin passing, dia juga bisa cover zona. Sekarang kan mainnya zona bukan man to man kayak zaman dulu Gattuso ya kan, dia cuma jaga orang aja atau Park Ji-sung. Nah, sekarang yang dijaga adalah zona, dan gelandang bukan cuma bisa jaga zona aja atau orang misalnya, tapi dia juga bisa ngelakuin passing. Dan ini yang dibuktikan oleh Gundogan, passingnya bagus, dia punya stamina juga yang bagus, dan yang terakhir presence dia di dalam box juga luar biasa, Pip. Ini yang jarang dipunya oleh gelandang-gelandang saat ini, di mana ketika dia udah bertahan, ketika kita serangan balik atau mulai menyerang, dia juga ada di situ. Iya, timing dia terutama ya, timing di sekitar area sini, ketika dia dapat cutback atau dia coba untuk berkreasi di zona-zona yang rapat dengan pengawalan lawan, dia selalu punya kemampuan dan kapabilitas yang luar biasa untuk bisa membuka pertahanan-pertahanan low block terutama. Iya, itu emang yang dibutuhkan Barcelona, dan Gundogan emang sering juga kebukti di big game gitu ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan Barcelona, Pedri udah latihan, Araujo juga udah latihan, bakal ada pembaruan nggak formasi atau apapun? Araujo kan bek kanan tuh selama ini, sejauh ini dipakai Xavi. Pedri, Gavi juga bakal ditaruh di mana itu? Lu ngeliatnya gimana? Iya, ini rotasi yang tepat, yang ideal buat Barcelona dengan kembalinya pemain-pemain tadi. Araujo di pertahanan juga tentunya. Walaupun Xavi memang kalau di pertahanan kayaknya yang udah pasti menjadi starter adalah Cancelo dan juga Jules Koundé ya. Karena Koundé adalah pemain yang sangat disukai oleh Xavi. Jadi tinggal nanti ada dua posisi lagi perebutkan. Tapi kalau melihat Pedri kembali pulih, makanya ini akan membuat Barcelona semakin kuat. Karena di lapangan tengah mereka hampir tidak bisa disentuh kalau semua pemainnya fit ya. Iya, langsung muncen aja, ayo ketemu langsung. Ya, tapi kalau kita bahas Antwerp-nya nih kan, Antwerp-nya mungkin terakhir ketemu Barca tuh 1965 tuh. Wah, gue inget banget. Gue belum lahir, Pi. Mungkin Bung Ade ya. Bukan di situ pertanyaannya. Pertanyaannya apa yang bisa di-highlight nih dari penampilan Antwerp di Liga Champions nih, Bang Bes? Kalau gue sih jujur nggak tahu, kurang begitu paham dengan Antwerp, tapi yang gue menunggu menjelang pertandingan ini kemarin adalah sosok seorang Mark Van Bommel. Yang kita tahu waktu itu di AC Milan sempat menggantikan Pirlo, terus karirnya juga bersama timnas Belanda. Dan kadang kan pelatih, pemain yang hebat belum tentu bisa jadi pelatih yang hebat. Dan tadi malam kan ditunjukkan juga mungkin masih kurang beberapa mungkin pengalaman untuk bisa membawa kejutan buat melawan Barcelona. Oh, tapi kalau semalam ditukar, Xavi megang Antwerp, Van Bommel megang Barca, berubah kan? Sama sih resultnya, Van Bommel dan Barcelona akan menang. Ya, roster Barcelona tidak bisa kita pungkiri, ini salah satu yang terkuat di Eropa, nggak hanya di La Liga gitu kan. Antwerp masih tentunya minim pengalaman di laga-laga Champions League, buat mereka juga ini satu pengalaman yang luar biasa. Pemain-pemain veteran mereka kemarin juga nggak step up ya, Janssen, kemudian juga kita melihat bagaimana Toby Alderweireld yang kalau di Liga Domestik tetap masih menjadi pemain yang luar biasa berperan, tapi memang sulit kalau bermain di kandang Barcelona dengan dukungan penonton yang luar biasa, membuat tentunya segalanya bisa berubah di lapangan buat Antwerp. Ya, itu dia tadi Antwerp. Ini kita lihat sedikit dari statistik Barcelona berhadapan dengan Antwerp. Nah, itu ada shoot on target, tembakannya aja 2-2 dibanding 3, ya kan, tembakan on targetnya 10 dibanding 1. Ini Stegen bisa pesan kopi ini harusnya nih. Ya kan, ball position udah, ini ngelihat statistik kayak gini gimana, Bang Bes? Statistik Barcelona pada umumnya nih. Kalau Barcelona saya cuma ngelihat kalau penguasaan bola udah wajar, Barcelona pasti memenangkan. Yang menarik buat saya ini adalah akurasi umpannya 93%. Berarti apa? Ini artinya apa? Buat seorang pelatih melihat ada 93% akurasi umpan, itu artinya bahwa mereka nggak ngambil banyak resiko dalam memberikan umpan. Artinya apa? Mungkin bola longnya sedikit, akhirnya lebih banyak saving pace, pass, atau malah passing-passing yang pasti-pasti aja baru dia ngelakuin. Karena 93% nggak sedikit. Ibarat lu 10 kali passing, lu cuma failed mungkin setengah. Satu setengah kali. Nah, itu kalau tadi statistik, ini kita lihat cuplikannya nih, ada segmen baru sekarang kita menghadirkan. Nah, ini gol pertama yang tadi Bung Adi bilang nih. Tuh, Joao Felix. Iya, flow movement, kemudian bagaimana dia mencoba menarik defendernya, dan sudut yang memang sangat nyaman buat Joao Felix ya, dengan arah bola seperti itu. Ansu Fati nggak bisa tuh, gitu tuh. Ansu Fati sebenarnya bisa. Ah, masa sih? Nggak pernah dikeluarin di Barcelona? Kalau dia nggak cedera. Oh iya, itu terlalu bikin trauma sih. Penampilannya mungkin nggak seturun itu ya. Dia coba cari form di Brighton. Gol pertama itu di menit 14-an ya kalau nggak salah ada. Nah, dia kan bola dari situ lagi. Karena nggak mau lari biasanya seperti. Nah, ini assist.
Lewandowski masih kayak 2 atau 3 tahun sebelumnya gak Lewandowski? Lewandowski tetaplah Lewandowski ya, kalau di kotak penalti dia tetap punya kemampuan yang istimewa, dan tadi bagaimana dia bisa peel off dan mencari space di tiang kedua juga sangat baik sekali. Itu ini gol, sebenarnya gol bunuh diri ya, selebrasinya agak terlalu berlebihan tadinya. Nah ini gol ketiga, Gavi golin, jadi sayap bisa golin, striker gelandang bisa golin. Ya Antwerp sih sebenarnya. Dia bakal, nah ini gol pakai pala sekarang João Félix. Mungkin pertanyaan ini bukan inilah tentang João Félix pertandingan. Kira-kira bisa dipermanenin nggak João Félix? Kadang kan Atletico Madrid suka iseng tuh, kayak Griezmann punya klausul yang nggak dimainin menit 60 diganti gitu kan. Terus mintanya juga gede kalau nggak salah tuh. Ya kalau untuk João Félix dan kalau dia pribadi ingin bersama dengan Barcelona, tentunya agentnya dan juga klub akan berbicara lebih panjang untuk kedepannya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan dia tampil, sepertinya menjadi fit yang sangat tepat ya antara Barcelona dengan João Félix. Jadi ini harusnya bisa buat João Félix berbicara untuk mempermanenkan. Nah. Gua bisa lihat dulu harga dia ke Atletico dari Benfica itu 120-an juta kalau nggak salah, dan itu too much kayaknya buat anak umur segitu dan masih sangat muda, terus dengan gaji yang sebesar itu biasanya beban, Pip. Beban untuk perform, beban untuk menampilkan apakah worth it mengeluarkan uang segitu, dan ketika dia pindah sekarang ke Barcelona dari ATM, gua nggak ngelihat ada beban itu di dia, dan dia lebih enjoy, dan mungkin ya di masa depan janganlah kita taruh harga terlalu mahal buat anak-anak yang masih belum terbukti ya, karena akhirnya dia beban buat dia, diri dia sendiri. Betul, Xavi juga gajinya nggak terlalu gede kan katanya. Sementara di Atletico Madrid paling gede Simeone. Gitu. Nah itu, tapi Barcelona juara grup nih ya, kira-kira ya. Ya harusnya nggak ada kendala berarti sih. Porto, Shakhtar. Karena musim lalu kan nggak keluar dari fase grup. Iya, jadi jangan diulangi kesalahannya waktu itu. Jadi kalau bisa juara grup. Karena nggak ada Bayern sama Inter. Lawannya Unrock. Nggak ada Juve juga. Aduh, ini ada Juve, ada Manchester United. Tapi ini yang seru. Ini lebih seru lagi, Manchester United yang berkandang ke Bayern Munchen. Ini masih keren lah. Orang-orang bilang masih keren karena Barcelona aja pernah dibantai 8-2. Ya, tapi sekarang MU cuma 4-3. Nah, ini 4-3 main seru ya. Tapi yang gue lihat kayaknya dua-duanya enggak pakai kiper tuh. Hah? Onana sama Ulreich ya. Itu kayak enggak pakai kiper. Coba singkat dulu dari pertandingan Bayern Munchen Manchester United, Bung Adi. Iya, kembali Manchester United startnya sangat baik. Mereka pegang kendali permainan sebelum gol tercipta, dan ini kembali berulang juga ketika menghadapi Brighton. Juga mereka di awal pertandingan begitu menguasai peluang-peluang, mereka lewatkan, dan ini akhirnya dengan outcome yang tidak positif dari dominasi di awal laga membuat mereka justru kecolongan gol. Welbeck menjadi pemain yang menciptakan gol di Old Trafford, dan kali ini di laga semalam justru kesalahan dari Onana yang berakibat sangat fatal, dan ini membuat United dalam keadaan yang sulit karena harus kembali mengejar dalam sebuah pertandingan ya. Ya itu kalau kita lihat Onana kan awal pertandingan babak pertama maju. Kayaknya babak kedua mau pakai power play itu, ya futsal gitu kan. Ternyata babak kedua nggak terlalu banyak passing-passingnya, Onana udah cukup sadar saat itu. Tapi kalau Bung Bes gimana? Munchennya juga kayaknya katanya lagi nggak terlalu bagus kalau dilihat-lihat kan. Kalau Munchen dari musim lalu dari era masih Tuchel ya kan sampai sekarang. Shaky juga sebenarnya, karena sampai akhir musim pun mereka harus menentukan siapa yang juara Bundesliga waktu itu. Sampai sekarang ke bawah, sampai sekarang nih performanya. Karena apa? Karena kita lihat mereka terlalu gampang untuk dimasuk atau disusupi oleh pemain-pemain dari Manchester United. Akhirnya yang mempunyai peluangnya nggak banyak, tetapi shootnya on target, itu akhirnya masuk. Jadi makanya skornya jadi 4-3. Sebenarnya MU pun di awal, kalau mereka nggak kebobolan, mereka lebih menguasai pertandingan. Gue setuju dengan Bung Adeyani, cuman balik lagi, masalah mental, Pip. Mental berbicara di sini, dan sosok leader itu sangat penting. Iya, makanya musim-musim sebelumnya, kalau kita tahu Manchester United, tahun-tahun sebelumnya, tahun 90-an, 2000-an awal, ada sosok kapten pastinya, ada Roy Keane, terus ada Peter Schmeichel juga yang bisa jadi kapten, terus ada bahkan kapten yang nggak pakai band kapten juga, Paul Scholes juga penting ketika tim itu butuh sosok leader untuk ngangkat, itu ada gitu loh. Tapi kemarin ketika Onana bikin kesalahan ya udah gitu-gitu aja. Akhirnya kita tahu dia udah sebelum ke pertandingan ini dia udah kebobolan 10 gol. Terus di pertandingan ini lu kebobolan 1, lu pasti mental lu kena. Terus kedua, kayaknya enggak ada yang ngasih dia semangat akhirnya supaya dia bangkit, dan gol-gol yang lain pun ya ada sebenarnya. Regilor ya, ya mungkin dia juga bakal bilang lu siapa ya kan, baru pindah juga kan, sama kita maksudnya sosok-sosok yang lama maksud saya Bung. Bruno Fernandes menurut saya masih belum ada di level untuk bisa jadi kapten. Mestinya sih
anak-anak lokal-lokalan situ yang spot, yang gitu. Okay. Yang menjadi pembawa bendera Manchester United, bukan malah orang dari luar misalnya, karena nggak bisa merepresentatifkan ya kan mental Manchester United yang kita tahu zaman dulu tahun 90-an mungkin Bung Adeyani Virgie Time yang ngebalas sampai menit akhir never give up. Tapi kemarin menurut gua ketika udah satu gol ya udah give up aja. Dan gol-gol yang mereka bikin akhirnya skor jadi 4-3 ya itu menurut saya ya, beruntung lah ya. Karena sebenarnya Bayern pun bisa mencetak lebih dari 4 juga dengan kena tiang, peluang-peluang yang mereka bikin. Ya, tapi kalau dilihat dari Onana ya, Onana tuh kan emang bisa, hampir bisa semuanya tuh. Dia tuh bisa passing pendek, bisa long pass juga, bisa kontrol juga. Yang nggak bisa nangkep. Dia. Kita tuh kadang terperangkap, Bung, dengan stigma bahwa sepak bola modern, proaktif, football, ball possession, semua orang bisa main bola, kiper bisa jadi opsi passing. Tapi nggak semua kiper itu bisa nangkep bola. Ya kan, kita memaksakan mereka untuk bisa passing, long pass, apa segala macam. Tetapi kita ingat, basicnya kiper itu adalah untuk prevent goal, menjaga gawang itu nggak kebobolan. Dan ini yang sebenarnya lebih penting daripada dia passing-passing, maju sampai garis tengah segala macam. Ya, mungkin Neuer 2014 berhasil dengan Jerman ketika itu. Tetapi menurut saya Neuer tuh cuma ada satu, Buffon tuh cuma ada satu, Casillas tuh cuma ada satu. Onana jadilah diri sendiri. Yang lain nggak boleh ngikutin. Jadilah diri sendiri. Yang pertama itu adalah aman dulu, nggak kebobolan dulu, Pip. Ini lu udah kebobolan 10, lu pengen gaya-gayaan lagi. Dan gol pertama itu benar-benar ngerusak mental. Nah, tapi itu gue menarik tuh tadi, kata Bang Bes, tugas utama kiper emang nangkep. Nangkep. Tapi kalau misalkan di MU nih, kondisi lu salah satu decision maker MU, lu lebih milih De Gea yang udah jelas-jelas refleksnya bagus, save-nya banyak, dia diajarin passing atau datengin Onana? Karena kan kemarin rame tuh, De Gea nih lagi ngapain ya sekarang. Iya, gimana ya Bung Adi? Kalau gue bukan Ten Hag, tapi Ten Hag punya satu sistem yang memang mungkin mengharuskan sang penjaga gawang lebih proaktif untuk bisa build up. Dan juga blueprint-nya adalah Ederson Moraes, Man City, karena ada boom passes 1-2 kali yang dia layangkan ke flank kanan-kiri. Itu semuanya dalam presisi yang luar biasa. Onana masih belum menemukan touch itu di Manchester United. Dan juga Ten Hag cukup berani ya, karena sudah nyaman dengan De Gea sebenarnya. Tapi ketika dia mereset ulang di posisi yang sangat vital, tentunya nggak cukup cuma 4 hingga 8 pertandingan untuk bisa membuat nyaman sang penjaga gawang. Karena starting position dari Onana itu sudah pasti akan berujung. Gue pernah bilang bahwa Onana tidak akan memberikan keamanan karena starting position-nya sangat tinggi, dan terkadang juga dia sedikit kurang geser ke kiri menurut gue. Ini juga yang gue sempat omongin sama Peter Schmeichel, bagaimana dia mengkritisi sedikit kalau ada kritik yang dia jalankan ke anaknya Casper adalah starting position Casper itu kurang ke kiri juga menurut dia. Karena ini membuat adanya satu angle yang bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawannya untuk mencuri kesempatan. Dan ini yang mungkin terjadi juga bagi Onana, dia butuh waktu lagi untuk bisa nyetel juga. Dan ketika di depannya, backline United tidak tampil dengan backline terbaiknya. Ini juga sulit bagi Onana. Kalau ada Rafa Varane tentunya akan lebih aman karena secara komunikasi, kemampuan, leadership dan juga bagaimana dia menggalang pertahanan itu jauh berbeda dengan Lindelof misalnya, dengan Martinez. Siapapun yang ada di samping dari Varane akan membuat sang defender kawan ini akan lebih nyaman. Ini juga akan terjadi bagi sang penjaga gawang. Onana tentunya akan tampil lebih percaya diri kalau nanti Rafa Varane sudah kembali, yang hopefully menghadapi Burnley dia sudah siap ya. Kalau kita melihat bagaimana respon dia ketika pertandingan sudah usai, dia menjawab bahwa ini salah saya, itu satu keadaan yang cukup positif buat Onana. Dan juga untuk para rekan-rekannya bisa membantu juga Onana untuk lebih nyaman bermain di pertahanan. Ya, memang 14 gol yang sudah kebobolan ini menjadi satu warning sign, tapi masih di awal musim, jadi chance buat Onana untuk bisa tampil lebih baik tentunya masih terbuka. Iya, tapi seru tuh ketika dia preskon dia menganggap ini semua salah gua. Kalau dia nggak ngomong gitu di grup WhatsApp di diemin dulu. Kalau di chat paling terakhir tuh biasanya itu. Gimana Bang Bas, kalau pertanyaan gua tadi, lu lebih milih De Gea yang udah jago jelas refleksnya bagus diajarin passing apa Onana yang passing tapi lupa nangkep? Kemarin tuh ada momen Onana tuh pengen nepis pakai kaki ala-ala De Gea. Oh, ya kan ada pakai kaki. Kan De Gea andalannya adalah pakai kaki kan. Dan itu nggak berhasil kebobolan. Dan gue menganggapnya, kalau gue disuruh pilih, itu cuma introduction, Onana atau De Gea. De Gea yang sekarang nih, ya jelas pastilah Onana. Karena kan De Gea udah menuju di masa senja di karirnya dia.
Tapi kalau dibilang peak performance-nya De Gea pada masanya waktu itu, ya tetap De Gea adalah yang top banget menurut gue sepanjang beberapa tahun terakhir. Tapi jangan lupa juga dulu pas De Gea masuk pertama kali di era Sir Alex juga kan dia banyak dikritisi. Masih kurus banget. Ya, maco, terus juga antisipasi crossing-nya terutama yang banyak di-highlight ya. Jadi ini sama proses buat Onana juga untuk lebih karakternya juga harus bisa muncul lagi di lapangan, jangan kecewa dengan kesalahan. Karena kan penjaga gawang posisi yang istimewa. Kalau lo sebagai pemain depan, lo berbuat kesalahan, ada covernya di midfield. Yeah. Midfield lo berbuat kesalahan, ada defender. Tapi kalau penjaga gawang, ya ini. Keunikan, keberanian, dan juga adanya apa ya, kesalahan yang sering terjadi itu akan membuat gol tercipta. Jadi ini harus ada karakter yang berbeda dari seorang penjaga gawang untuk bisa bangkit. Tentunya juga Onana, dia pindah ke MU kan pasti rekomendasi dari pelatihnya kan. Kan pernah mereka di Ajax sama-sama. Yeah. Tetapi kita ingat juga musim lalu di Inter, kita tahu di Champions League yang ngebawa Inter sampai final juga kan sosok Andre Onana. Terus kita tahu Inter nggak main ball possession, nggak main proaktif juga, tetapi Onana ada di situ. Jadi menurut gua ya Onana ya bermain safe dulu aja. Ya mungkin ya daripada dia maksain untuk jadi seorang misalnya Ederson Moraes. Karena emang nggak setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, tapi menarik kalau disuruh main safe. Gue nonton tuh kan, beda banget Onana babak pertama sama babak kedua. Babak pertama tuh yang maju-maju, umpan passing. Babak kedua, dia jarang tuh, maju-maju jarang tetap. Cuman sama, babak pertama kumpulan dua, babak kedua kumpulan dua. Itu kan. Kalau dia maju-maju terus, Pip, tinggal nunggu aja ada yang nembak dari tengah tuh masuk langsung ke gawang. Karena pasti akan, namanya pelatih, namanya tim pasti akan ngebaca, oh ini kipernya suka maju, ini kipernya suka maju. Dan bisa aja kejadian kalau dia terlalu percaya diri. Ya, tapi itu kalau bahas kebobolan MU. Padahal gol-gol dari Manchester United juga aneh-aneh tuh. Si Ulreich-nya itu juga gol pertama Højlund pakai kaki kiri. Pelan nih kan, itu udah kejangkau sebenarnya. Casemiro golnya aneh, itu juga. Cuman nggak kesorot gara-gara nggak maju-maju. Kalau menurut gue tuh begitu. Tapi kalau kita bahas Højlund yang cetak gol di babak pertama ini, bakal gimana ke depannya tuh Højlund di KW. Ya, apa sih sebutannya? Højlund. Højlund. Gimana Bung Adi? Højlund di Manchester United udah kita bicarakan bahwa dia akan menjadi bintang, dia mungkin belum bisa mendekati Haaland, tapi yang kurang hanya pengalaman aja. Kalau dari segi kemampuan dan bagaimana dia bisa ball striking ability-nya juga sangat baik, positioning wise juga sangat luar biasa. Ini bisa menjadi pemain yang menjadi jawaban karena United membutuhkan pemain yang bisa menciptakan gol demi gol dengan average 15-20 gol ya. Dan ini akan diberikan oleh Rasmus Højlund. Dan ini adalah satu lagi bukti bahwa memang ketika ada pemain yang bisa tampil konsisten dengan powernya, dengan presence-nya di attacking side dari United, ini akan membantu juga kemenangan demi kemenangan nanti bisa diraih oleh United di laga-laga berikutnya. Iya, ini kalau kalau bahas Højlund, orang pada bilang, wah ini KW-nya Haaland. Wah jauh banget, Pip. Karena beda tipe, satu, yang satu nomor 9, yang satu lebih ke 7 atau 11. Yeah. Lebih ke 11 sebenarnya. Haaland. Karena dia suka tuck in ke dalam, gocek ke dalam, terus shoot. Dan menurut gue ini bukan solusi jangka panjang MU ya menurut gue, karena mereka butuhkan striker nomor 9. Nah, kemarin kenapa dikeluarin tuh si Weghorst? Ya itu ekspektasinya kan tinggi, pengennya Harry Kane. Tapi kan Harry Kane mahal banget, yang bisa nebus cuma Bayern Munchen. Oh berarti kayak semacam Cavani gitu ya, di cuman sebentar doang Falcao gitu. Ya. Jangka-jangka pendek. Jadi menurut gua Rasmus Højlund bukan jawaban dari apa yang diinginkan MU. Mungkin musim depan atau di winter ini bisa datangin pemain lagi. Tapi biasanya di winter jarang ada pemain bagus stok. Tapi mungkin jadi musim depan harus cari striker nomor 9. Terus kedua, permasalahan MU bukan cuma di kiper. Kita kebanyakan bahas kiper tadi. Tapi kita harus ingat juga, kiper itu bisa kebobolan karena ada shoot. Shoot itu datang karena tidak ada cover atau tidak ada prevent goal dari kawan-kawannya. Tadi udah dibahas soal center back, tapi kita belum bahas soal siapa gelandangnya tadi malam. Casemiro. Iya kan? Iya, Casemiro bukan Casemiro yang waktu ada di Real Madrid. Bahkan ini bukan Casemiro yang musim lalu. Oke, dia cetak gol 2, tapi tugas utamanya dia bukan cetak gol, Pip. Tugas utamanya adalah bagaimana menjaga keseimbangan tim, cover, terus menjaga lawan. Yang satu pemainnya yang Eriksen yang udah ya istilahnya udah pernah sakit ya kan. Jadi disuruh adu sprint sama Jamal Musiala, sama Joshua Kimmich, ya agak sedikit kesulitan. Dan inilah kenapa makanya MU mendatangkan seorang Sofyan Amrabat. Belum bisa main tapi. Harapannya bisa mengcover kekurangan-kekurangan yang ada di situ. Kalau ada istilahnya, kalau kita nih pelatih, kita bilang,
back tuh jangan langsung ketemu dengan striker. Harus ada casingnya dulu, harus ada tamengnya dulu. Dan ini yang dilakukan oleh Casemiro musim lalu, ngajarin pemain-pemain MU cara main jadi gelandang bertahan. Dan musim ini ya udah plus satu dibanding musim lalu, umur nambah, Pip. Jadi stamina juga mungkin udah menurun, terus ya namanya manusia ya pasti akan tua. Jadi mungkin didatangkannya seorang Sofyan Amrabat buat mengcover posisi itu. Dan Eriksen menurut gua bagus dengan bola, tetapi zaman sekarang nggak cuman soal pegang bola doang sepak bola, tapi juga harus bisa bertahan dengan baik. Itu dia tuh, emang agak ngap sih Eriksen pas ngejar-ngejar Musiala. Handsball punya si Air kan? Itu dia, makanya kebalik. Onana bisa passing, yang megang malah Eriksen. Gimana sih polanya MU? Tapi kita lihat ini dulu ya, statistik nih. Statistik Manchester United yang bertandang ke Allianz Arena. Tuh, shootnya 19 banding 9. On target 9 banding 4. Nah, tapi gue menarik gini nih, on target Manchester United 4, tapi gol ini 3, berarti kan ompong juga Bayern Munchen kan? Ini nggak terlalu bahaya nggak buat Munchen, maksudnya untuk kalau sekelas Liga Champions tuh, Bung Adi? Enggak ya, karena ini laga pembuka, Bayern juga masih mencoba mencari bentuk permainan hingga ke peak, dan juga masih ada pengenalan dari Harry Kane dengan rekan-rekannya juga untuk bisa lebih nyetel, jadi progresnya perlahan tapi pasti ya, karena Bayern akan seperti biasa diperbincangkan di bracket calon juara dari Champions League. Manchester United untuk laga tandang kemarin dengan stat seperti itu harusnya bisa mendapatkan some sort of a result. Apakah itu imbang, sudah cukup atau bisa mencuri kemenangan. Kalau tidak ada kesalahan-kesalahan sendiri dan juga mungkin handballnya sedikit kontroversial dari Eriksen, mungkin resultnya bisa sedikit berubah ke United ya. Jadi dalam skor 4-3 dengan stat seperti itu sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa diambil oleh Ten Hag untuk bisa menuju ke laga-laga berikutnya, back-to-back home ya, Galatasaray dan juga FC Copenhagen. Ini bisa menjadi kesempatan buat Manchester United meraih 6 angka di 2 pertandingan Champions League berikutnya. Oh, ini kalau Bang Bes gimana? 4-3 kan banyak yang cedera, ternyata tuh belasan ada banyak yang cedera. 10 pemain United. Oh, 10 pemain United cedera. Gak bisa jadi alasan. Gak bisa jadi alasan. Ya kan, kenapa? Karena kan Liga Champion banget. Banyak kayak gitu. Gak ada leader di situ. Ya, MU kan bukan tim yang baru main di Champions League. Terus juga MU adalah tim yang legendaris. Sudah pernah juara, treble dan segala macam. Dan juga pelatih kan ngelatih pemain-pemain yang ada untuk tim itu, yang cadangan sama yang inti kan porsi latihannya sama, Pip. Jadi istilahnya yang sudah dipersiapkan, dan MU investasinya besar loh musim ini, membeli pemainnya banyak. Terus kalau misalnya ada cedera, mereka udah harusnya memikirkan bahwa ada penggantinya, ada kualitasnya yang nggak jauh beda. Dan gue melihat tadi malam MU masih berbahaya seperti biasa, masih ada sosok Rashford yang beberapa musim terakhir ngangkat MU, menggendong MU ibaratnya. Terus Bruno Fernandes, pembelian terbaik selama beberapa tahun terakhir juga masih ada, bahkan sekarang jadi kapten. Casemiro, King Champions League juga bersama Madrid waktu itu. Eriksen juga yang sempat bangkit sama Inter. Terus back-backnya juga semuanya bagus-bagus. Onana yang digadang-gadang bisa jadi kiper terbaik. Istilahnya nggak ada alasan. Ya nggak ada alasan. Kayak kemarin, oke, mereka bikin alasan pas kalah lawan Brighton. Ya jangan bikin alasan lagi pas kalah lawan Bayern Munchen. Tinggal ngaku aja, oke, maaf, salah. Kita akan coba lagi di pertandingan berikutnya. Kan abis lawan Brighton bilangnya nggak unlucky. Apa segala macam. Emang kalah permainan. Taktikal naivety dari Ten Hag terus menjadi penyakit ya. Kalau lawan Brighton dengan gaya seperti itu, dengan form United menuju laga itu juga kan harusnya mereka tampil lebih defensif, tidak dengan high press diamond seperti menghadapi Brighton. Dan itu menjadi kesalahan United. Dan di laga menghadapi Bayern juga sebenarnya dengan start seperti itu juga sangat riskan, karena mungkin konsepnya ingin mencoba untuk membuat tim lebih percaya diri dengan gol cepat. Tapi kan kita harus melihat juga lawannya Bayern Munchen. Kalau misalnya bermain imbang pun sudah menjadi hal yang positif dibawa keluar dari Jerman gitu kan. Tapi itu sepertinya belum menjadi konsep dari Ten Hag untuk bisa memilih-milih momen di mana untuk bisa mencari kemenangan, di mana bertahan untuk bisa mencari poin. Ini adalah kadang-kadang yang mungkin dia menganggap mungkin ketika dia di Ajax gitu. Di era divisi dia bisa sapu bersih semua dengan plan A aja gitu kan. Tapi kalau ini kan dia harus ada plan B. Dan ketika Ajax Champions League versi Ten Hag kayaknya nothing tulus juga. Tapi puncaknya ketika menghadapi Tottenham. Mereka kalah. Implode dengan satu keadaan yang membuat ya tim itu hancur di tangan Tottenham. Sebenarnya kan tidak ada tim yang bisa dihancurkan oleh Tottenham. Oh, itu nanti episode selanjutnya. Nah, ini kita tonton dulu nih highlight dan gol-gol yang tercipta di Allianz Arena nih antara Bayern berhadapan dengan United. Nih, abis kejadian Onana maju-maju digeber. Nah, ini harusnya ditangkap nih kalau kiper normal. Basic save.
apa save pemanasan nih gue. Biasa rutin save. Ya, ya, ini tidak terlepas dari pergerakan dan penampilan dua pemain yang bagi Bayern ya, Jamal Musiala dan juga Leroy Sané, berdua benar-benar membuat pertahanan United kesulitan. Ya. Wah ini nih Goy Hoylun nih. Nah ini juga kocak sebenarnya kipernya nih. Kena. Iya kan? Wow, imbang tuh kayaknya itu, menurut gue sih. Memang handsballnya agak kontroversi nih? Kalau menurut gue ya. Dia agak di bahu ya berarti ya? Terkena, tapi proximity dari kontak, dan kemudian juga ini kan Eriksen tidak bisa menghindar. Tapi itu adalah keadaan yang membuat referee tadi langsung menganggap bahwa penaltinya ini bagus. Handball. Tapi penaltinya ini suatu ya, penalti yang bagus. Dia bagus mulu kalau penalti. Sama kayak Kylian Mbappe. Nih, lihat nih, dia pakai kaki, Pip. Oh ini. Dia mau ala-ala DG, ya. Nggak bisa. Nah itu Casemiro tuh. Casemiro mungkin dalam gua nemu dari langit. Sama dalam hatinya juga dibilang, "Mana nih Modric? Mana cross? Tolongin dong gua lagi di mana nih?" Ini gol kaget sih, kenceng banget itu. Iya, ini sulit ya mati Stel. Ini Tel masih muda dia. Masih muda. Masih. Ini juga gol yang sangat baik dari Bruno Fernandes dengan traffic pemain di depan penjaga gawang sulit tentunya. Ah, itu dia tadi Bayern Munchen berhadapan dengan Manchester United, tapi sebenarnya masih banyak juga yang seru nih. Pertandingan ada Manchester City lawan Red Star. Nih Red Star aplikasi bis ya. Ya, ada lawan Red Star itu loblok parah ya, Red Star loblok parah. Lazio Atletico Madrid yang golin kiper di menit 94. Arsenal juga bisa membasmi PSV 4-0. Itu dia tadi kita udah bahas hampir semua pertandingan di Liga Champions. Highlight-highlightnya juga udah kita kasih tahu juga, udah kasih kita pertontonkan tadi. Ini ada pemain nih. Tadi kan udah ada cuplikan-cuplikan gol, udah dikomentarin juga. Nah ini ada satu video yang minta dikomentarin juga Bang Bay sama Bung Adiani. Tuh coba, Shafi, tuh Persipan, here we go. Aku Shafi. Ah, itu gimana nih kira-kira Bang Bay seluruh Liga Indonesia nih. Liga 3, ya kan kloter Banten. Tuh. Oh kloter, pakai kloter. Bukan, oh. Kloter daerah, daerah Banten. Pun berdaerah. Kloter, ada kloter. Nunggu berapa puluh tahun ya? Baru bisa main. Berkenaan haji. Gue menunggu ntar ketika gue main dianalisa sama Bang B sama Bung Adiani lah pokoknya. Ini nah, Liga 3 ya? Liga 3. Ntar semoga gue jadi ininya nih, komentator. Iya, jangan diledekin tapi kayaknya susah itu. Nah itu tadi analisanya udah dikasih tahu semua insight-insightnya juga dikasih tahu. Kita udah hampir bahas semua match Liga Champion. Nah, buat Run Sportmania juga bisa nih komen-komen di kolom komentar dan masih banyak yang seru-seru lagi. Pokoknya tetap saksikan Kick and Run. Indonesia itu kalah skornya sih tipis 1-0 lawan Taiwan ya, tapi sebelumnya menang 9-0 dan lawannya Cina Taipei. Gimana nih Bung Adi nih, yeah. Local threat kita nih. Deadlock ini tidak bisa dipecahkan di laga menghadapi Tiongkok Taipei. Kembali dengan start yang cukup lambat, membuat Tiongkok Taipei juga perlahan namun pasti nyaman untuk bisa mengimbangi permainan dari Indonesia. Tapi kalau kita bahas, kan skornya cukup jomplang nih, dari 9 ke terus kalah ke 1. Dia ini ngapain emang Taipei-nya?